بسم الله Saya berusaha menjawab pertanyaan yang masuk di akal dan pikiran mereka. Apa artinya bongkok badan? Kenapa ruku? Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya melihat di bumi ada tanah, ada pasir, ada batu, ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Semuanya itu fasilitas dari Sang Pencipta kepada manusia. Dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Apalagi artinya tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa kejahatan yang kami lakukan. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti, kami punya kulit, kami punya daging, kami punya darah, kami punya tulang, akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami menyatukan kepala, tangan, lutut, dan kaki menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara. Salam dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan dalam menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga kami, kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah, sudah minta ampun. Selesai minta ampun kami lihat ke sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi. Tugas kami datang di sini mengajarkan orang bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, tugas kami datang ke sini untuk memperkenalkan Allah Rasulnya kepada mereka. Mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan bau badan, tapi hati mereka begitu tulus untuk menyebut Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kuatkan dakwah ini. Ya Allah, jaga negeri ini. Ya Allah, kuatkan hati mereka dengan agama ini, agar mereka akan tumbuh menjadi hambamu yang menjaga negeri ini dengan agamamu. 3712 orang pun tanpa beban, kecuali mengucapkan dua kalimat syahadat.